بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي ألاف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين wa ala ali baitihi at-thayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alayna wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin amin ya allah rabbal alamin amma yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah yang baik yang di Masjid Al Hidayah alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang ditimpa musibah, baik itu banjir, baik itu longsor, baik itu gempa bumi, baik itu gunung meletus, segala sesuatu yang memberatkan saudara-saudara kita, maka kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat ujian mereka semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Islam dan lingkungan hidup, ya. Ibu-ibu masih sehat, Bu? Bapak-bapak masih sehat, Pak? Alhamdulillah, ya. Baik, jadi Islam dan lingkungan hidup. Kenapa kita membahas tentang itu? Karena sebagian besar yang terjadi pada hari ini itu tadi disampaikan oleh qari yaitu kata Allah Zahar al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas ya. terjadinya kerusakan di daratan di lautan itu sebagiannya atau sebagian besarnya adalah akibat ulah tangan manusia ya terjadinya banjir kenapa banjir ya di hulunya di apa ditebangin pohon-pohon dan sebagainya ya daerah mungkin Cisarua, di daerah Puncak dan sebagainya akhirnya melimpas ke Jakarta, mungkin ke Bekasi, ke mana-mana begitu ya. Ke Tangerang ya dan sebagainya. Ya kenapa? Karena mungkin di atasnya di ditebang ya. Nanti pas musim kemarau nggak ada air sama sekali gitu ya. Terjadi longsor karena itu juga. Nah, hadirin wal hadirat, maka Islam mengajarkan kita. Ada satu ayat Bapak sekalian, ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat ke-107, kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa mukjizatnya ayat ini? Apa keajaibannya ayat ini? Kata Allah, "Wa ma arsalnaka dan sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, ya" illa rahmatan kecuali menjadi kasih sayang atau rahmat bagi al alamin bagi seluruh alam Bapak Ibu sekalian kenapa ayat itu enggak menyatakan wa marsalnaka illa rahmatan linnasi ajmain kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh manusia tidak atau linnasi wal jani ajmain kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi kasih sayang bagi manusia dan jin tidak tapi lil alamin artinya apa lil nasi walil jani ya walil hayawan walil nabatat walil jamadat ya baik itu manusia baik itu jin baik itu hewan ya baik itu tumbuhan baik itu benda mati semuanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi menyayangi kepada seluruh alam ya termasuk tadi hewan termasuk tumbuhan ya termasuk benda mati gunung batu ya dan sebagainya hal ini hadrat yang dimuliakan Allah di dalam surah al-baqarah ayat ke-30 Mari kita lihat satu persatu ini tadi ya rahmat kepada seluruh alam ya yang pertama kepada manusia kata Allah di surah al-baqarah ayat ke-30 kata Allah قَالَ kalil لِلْمَلَائِكَةِ inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah berkata berfirman. Kepada siapa? Kepada seluruh malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi sesungguhnya aku kata Allah. Benar-benar akan menciptakan di atas bumi ini seorang khalifah. Jadi, saya ingin nanya, kenapa dalam ayat itu tidak disebut uh, ini? Jailun fil arti uh, Malikun atau Amirun? Tidak, Allah katakan khalifah. Artinya apa? Kalau Malikun, kita jadi raja bebas, ya mau merusak, mau memperbaiki, kek. mau membangun. Kek. Segala macam itu semua dipersilahkan. Kalau kita jadi raja, ya, Bu. Ya Pak, Amir itu pemimpin bebas, tapi kata Allah khalifah. Khalifah itu artinya apa? Wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Berarti khalifah itu harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, boleh sembarangan. Baik dalam urusan manusia, baik dalam urusan binatang, dan lain sebagainya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan pada segmen kedua. Bagaimana Islam memperhatikan juga binatang, memperhatikan tumbuhan, bebatuan, dan sebagainya. Demikian, kita tunggu segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan salah satu uh, yang disebut di dalam Al-Quran. Yaitu bagaimana manusia menjadi khalifah. Ya, Islam berbicara tentang manusia dan manusia itu dikatakan manusia menjadi khalifahnya Allah. Allah artinya apa wakilnya al Allah kalau ada satu misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada direktur utama lalu ada direktur kira-kira direkturnya harus nurut nggak sama direktur utama harus ya pemimpin yang paling tinggi ya nanti ada komisaris ya harus nurut dengan aturan komisaris nah begitu juga kita di dunia kita ini harus nurut dengan aturan Allah kalau enggak nurut akibatnya apa? Ya terjadi kerusakan. Tadi dikatakan fil barri wal di daratan juga di dila, di lautan rusak semua. Karena manusianya enggak mau nurut sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat tadi kita bicara manusia. Tadi saya katakan bahwa Rasul itu dijadikan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Ya. Beb, emang Islam bicara tentang binatang. Iya, Bapak Ibu sekalian. Mana buktinya? Buktinya dikatakan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ada dua hadis sahih, dua-duanya riwayat Bukhari yang menyatakan tentang bagaimana Islam dan manusia, kaum muslimin muslimah harus memperhatikan juga binatang. Ya. Satu hadis yang pertama bicara tentang seorang wanita tunasusila pelacur ya pelacur ini dikatakan sedang berada di tengah padang pasir lalu kemudian dia kehausan akhirnya jalan-jalan ibu-ibu sekalian terus dia menemukan ada satu sumur kemudian dia masuk ke sumur itu dengan susah payah sampai ke bawah terus dia minum akhirnya dia nggak jadi kehausan terus naik susah payah lagi sampai ke atas dia lihat ada anjing sedang kehausan mau mau mati anjing bukan meninggal ya bu mati ya mau mati itu anjing ya wanita tuh lihat nggak tega dia turun lagi dengan susah payah karena nggak ada gayung nggak ada apa-apa dia pakai sepatunya diisi air terus di, di apa digigit pakai mulutnya terus dia naik berkali-kali turun naik karena tumpah sampai akhirnya sampai ke atas dengan air itu dia kasih minum anjing itu akhirnya anjing itu selamat gak jadi mati kata Allah diampuni dosa-dosanya sebagai seorang pelacur tadi, ya. Kenapa? Bukan karena anjingnya, tapi karena ada kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk itu udah mau mati, ya. Ketika ada rahmah di dalam hati kita, lalu kita berusaha untuk menyelamatkan, maka Allah pun ridho melihat wanita itu diampuni, akhirnya dapat hidayah, jadi wanita yang salehah, ya. Ini karena apa? Karena kasih sayang, ya. Dalam hadis yang lain ada seorang ahli ibadah yang mat, yang masuk neraka karena kucing. Bukan karena kucingnya. Tapi wanita itu disebutkan ahli ibadah, dia punya kucing, dia ikat kucingnya. Ya. Dia ikat kucingnya, kemudian kucing itu enggak bisa makan, enggak bisa minum sampai di dalam hadis dikatakan enggak bisa makan hatta kutu yang berjalan di atas tanah pun enggak bisa dia makan. Ya. Akhirnya kelaparan kucing itu mati. Allah marah sama wanita ahli ibadah itu. Lalu kata kata Rasul SAW, dia masuk neraka. Bukan karena kucingnya, tapi karena apa? Tidak ada rahmat terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kita disuruh nyembelih binatang saja, kata Baginda Rasul SAW. ya, inallah katabal ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul Allah itu mewajibkan kata bah, Bukan mensunahkan, bukan mewajibkan untuk perfect dalam segala hal. Kalaupun kamu berperang bunuh orang, bunuhlah dengan perfect. Jangan disiksa, jangan di apa cincang, ya. Jangan ledakan bom, ya. di hotel misalnya orang non muslim diledakan itu nggak beres itu namanya. Tidak perfect bunuh orang, ya. Bukan tempatnya lagi, bukan jihad namanya yang begitu. Ya. Nah, wa'idah da'bah tumfa'ah sinudzibha kalaupun kalian sedang menyembelih binatang sembelihan lakukan dengan perfect masya Allah ya wal yuhidda ahadukum syafratahu wal dhabihatah ya diasah pisaunya sampai setajam mungkin binatangnya jangan sampai dalam keadaan meronta Bapak Ibu sekalian ini kaidah 1400 tahun belum ada yang namanya Greenpeace ya belum ada yang namanya WWF. Islam sudah bilang kamu orang mau nyembeli binatang pun harus dengan perfect. Ya. Tadi kucing walaupun kalian ahli ibadah kamu nyiksa binatang itu akibatnya kamu masuk neraka. Anjing tadi malah diampuni. Itu rahmatnya Islam kepada binatang. 1400 tahun yang lalu. ya. Kemudian rahmatnya Islam terhadap tumbuhan. Bip, emang Islam ngurusin tumbuhan? Iya. Ya ada satu hadis karena banyak ini ya saya sampaikan salah satunya saja ya salah satunya saja al imam badaruddin al aini di dalam kitabnya umdah al qari fi syarah sahih al bukhari itu kitab paling tebal tentang syarah sahih bukhari ya dikarang oleh imam badaruddin al aini di situ ada satu hadis ya dari riwayat bukhari dari adabul mufrad juga dari imam ahmad dan hadis sahih dikatakan ingkamatis sa'ah kalau kiamat itu sudah di depan mata wabiyadi ahadikum fasilah di tanganmu ada biji kurma ya walam yughrisha falyughrisha wa ala ajr ya dan kamu belum menanam biji kurma itu tanam dan kamu dapat pahala Bapak Ibu sekalian saya mau nanya kalau besok mau kiamat apa yang kita lakukan nanam kurma <guluh> emang kurma berapa lama tumbuhnya Bu tahunan tapi begitu Islam menghargai tumbuhan, kamu nanam besok mau kiamat, kamu dapat pahala. Kita mungkin mikir, kita mau sholat aja deh, mau ngaji aja deh, gak keluar masjid gitu kan. Tapi kata Allah, setiap petani yang menanam tanamannya dikasih pahala karena kita juga menyayangi tumbuhan. Wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبهم وتابع منهاجهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Guru kita Habib Nabil Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah damai Indonesia KTV One yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar, Bapak-Ibu sehat? sehat? Ini tema kita, masya Allah. Ya baru saja Jabodetabek diguyur hujan tadi malam yang cukup awet. Beberapa lokasi eh, mengalami banjir kita doakan mudah-mudahan segera ada solusinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik tema kita ini. Jarang sekali program religi itu membawa tema tentang isu-isu ekologis atau lingkungan ya. Saya kira ini tema bagus. Kita kenal ada yang disebut dengan al daruriyah al khamis itu lima hal yang harus kita lindungi dalam hidup ini. Ada Hifzuddin, ada Hifzun Nafas. Kita harus melindungi akidah, agama, lalu jiwa kita, akal kita, lalu keturunan kita, harta kita. Ya, lima hal yang sangat primer yang harus kita lindungi. Tetapi, para cendikiawan Muslim hari ini berdiskusi, ada yang juga sama penting yang, yang harus kita lindungi. Ya di samping kita menjaga agama, kita menjaga jiwa, menjaga harta, keturunan, ada juga yang penting hifzul biah, menjaga lingkungan, Pak, betul? Bayangkan kalau lingkungan kita ini tidak nyaman, ya macam-macam itu bisa mengancam jiwa tidak? Orang, longsor, misalnya satu tempat longsor, ya banjir, bencana alam dan lain-lain bisa mengancam jiwa? Bisa, bisa mengancam keturunan, bisa bisa mengancam harta. Bisa, saya belum lama, Bapak Ibu, lihat ada video viral di Instagram saya. Rumah baru dibangun, gede sekali, mewah, longsor. Bayangkan itu, kalau alam ini rusak, jiwa bisa hilang, rumah yang mewah tadi, harta bisa habis kalau lingkungan tidak dijaga dengan baik. Karena itu kata para ulama, hifzul bi'ah ini juga hal yang primer. Yang harus kita jaga baik-baik, yang harus kita lindungi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran memberikan isyarat ya, ada beberapa contoh antagonis kelompok satu kaum yang tidak bisa menjaga baik lingkungan yang sudah diamanahkan Allah. Itu dalam surah Al-Fajr. Allah misalnya menginformasikan kepada kita alam tarokai fa faala rab buka biad iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya lalu kemudian wa ya, thamud alladhina jabu as-sakhrana bil wad lalu kemudian wa fir'aun dzil autad ada tiga tokoh komplotan antagonis ya yang dikecam oleh Al-Qur'an yang padahal mereka ini sebelum dikecam oleh Allah dalam ayat lanjutannya fasabba alaihim sautu itu mereka dipuji sama Allah. Ada kaum Ad. Kaum Ad ini luar biasa canggihnya. Kaum yang superior di zamannya. Ya. Kaum yang adikuasa. Bahkan kata Al-Qur'an allati lam yukhlaq mithlaha fil Ini kaum Ad ini ya. Dia mempunyai negara superpower yang negara lain gak bisa nyontohin yang dia kreasikan, yang dia buat canggih. Kaum ad ada kaum samud, kaum samud ini juga tidak kalah canggih dari kaum ad. Kaum samud ini eh, dikaruniai sumber daya alam yang hebat di samping sumber daya alam yang hebat, kaum samud ini punya kemampuan teknologi, ya menghancurkan gunung cadas pada masanya sehingga dibuatlah bangunan-bangunan yang megah dari hasil gunung itu dikikis diukir sedemikian rupa Samud Belum lagi Firaun yizil autad. Dia punya tugu-tugu seperti piramid ya. Lalu kemudian sping dan lain-lain sebagainya itu hasil dari kreasi teknologinya Firaun tetapi mereka-mereka mereka ini membangun peradaban-peradaban di zamannya itu tanpa mengindahkan kewajiban mereka terhadap alam sekitar. Apa kata Al-Qur'an? Mereka banyak berbuat kerusakan, al-fasad. Al-fasad ini berarti kan sesuatu yang buruk, mereka berbuat kerusakan. Lawannya adalah as-salah ya. Itu yang ditakuti oleh malaikat yang dijelaskan oleh guru kita tadi. atau ja fiha man yufsidu fiha dima. Mereka berbuat kerusakan dan lain-lain. Ah, Ini contoh. Jangan sampai contoh ini ya kita copy paste. Ya, kita sudah diajarkan oleh Al-Quran. Ada contoh satu kaum yang adik kuasa punya teknologi yang canggih membangun peradabannya. Mercusuar tetapi kemudian fasobba alaihim sautu azab mereka dihardik dengan ancaman musibah dan azab dari Allah karena mereka tidak amanah mengelola alam ini kebijakan-kebijakan mereka ya apa namanya mereka sewenang-wenang ketika kemudian membangun alam dan peradaban ini kita belajarlah dari tiga kelompok ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhasil Walhasil Islam memberikan pesan moral kepada kita untuk menjaga lingkungan. Nanti di segmen berikutnya saya akan bahas bagaimana pendapat dari para intelektual muslim. Salah satunya Ikhwanus Sofa, ini kelompok elit filosof muslim di abad 8 sampai sep, atau abad 10 Masehi berbicara tentang bagaimana hubungan antara kita dengan alam semesta ini yang harus kita jaga. Setelah ini. ada tiga istilah ukhuwah yang populer kita kenal. Ada ukhuwah islamiyah, betul Bu? Saudara seiman, betul. Ada ukhuwah wataniyah, saudara se tanah air. Ada lagi ukhuwah basyariyah, saudara se kemanusiaan. Ada satu lagi sebenarnya yang kita sering lupa ini. Ini dalam konteks tema kita hari ini. Uhuwah khalqiyah. Saudara sekemahlukan. Sesama makhluk Allah. Kita dengan alam raya ini saudara enggak bu? Saya nanyanya kemana nih? Bu, ya ini. Kita sama alam ini saudara enggak bu? Bapak-bapak kita sama sungai, laut, binatang, ikan yang ada di dalamnya saudara enggak? Saudara sekemahlukan. Bahkan ya ada makhluk yang dari alam bukan alam materi seperti kita, itu juga saudara kita. Itu juga saudara kita. Nah, itu jadi saudara sekemahlukan. Karena itu ya ada kelompok elit da filosof muslim abad 8 atau 10 Masehi Ikhwanus Sofa dalam Ar-Rasail itu dia katakan uh, kita ini dengan alam ini hubungan kita ini ya saudara ya. Manusia itu kata kata Ikhwanus Safa, manusia itu adalah uh, al alam as-sagir alam yang kecil. Alam ini adalah al insan al kabir, manusia yang besar. Sebagaimana kita bernafas, bergerak, beraktivitas, alam raya ini beraktivitas enggak kira-kira? Berotasi, tidak bergerak, tidak dia sama seperti kita, dan dia punya hak untuk dijaga. Lah, kita ini juga bagian dari alam ini karena kita ada di sini, kita hidup di sini, bahkan mohon maaf, materi sperma kita yang menjadi bahan baku ciptaan kita juga salah satunya dihasilkan dari alam ini, saripati tanah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita jaga alam ini. Nah permasalahannya begini ya. Kita uh, orang Indonesia mayoritas muslim. Ini soal kebersihan saya kira tidak memandang agama ya. Ini amanah buat kita semua. Sebagai manusia yang berdiam di alam raya ini. Nah ini sesama kita saja. Umat Islam ya. Itu ada satu ayat. Uh, ma fil ardi ah. Allah ciptakan semua semua ini untuk siapa Bu? Untuk kita manusia. Ayat-ayat semacam ini sering kali disalah tafsirkan ya. Sering sekali kita memaknainya antroposentrik sekali, sehingga alam ini buat manusia karena itu manusia berhak mengeksploitasi alam ini sebanyak banyaknya. Saya kira huwalladhi kholakolakum di sana. Ya huruf lam itu bukan saja bermakna lil intifa sehingga alam ini harus dieksploitasi tidak hanya itu tapi juga lil i'tibar alam ini harus dinalari yang penalaran itu berujung pada bahwa ada yang kuasa menciptakan alam ini dan kita harus bersahabat dengan alam ini dan setiap alam yang kita pandang harus menghantarkan kepada kita lebih meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala lil i'tibar selama ini hanya berhenti pada lil intifa alam ini harus dimanfaati ya lalu dihabisi materinya kalau bisa sehingga muncul manusia-manusia yang materialis, dan bahasa kasarnya itu rakus. Tamak, saya ingin kutip perkataan Gandhi. Ya, apa dia katakan? Dunia yang luas ini cukup untuk menampung semua manusia, tapi dia tidak cukup menampung satu manusia yang rakus. Semua manusia cukup ditampung oleh bumi dengan sumber daya alamnya tapi tidak cukup menampung satu manusia tapi yang rakus. Oh, ini habis dikeruk ah, tanpa kemudian memikirkan kemaslahatan alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali pesan moral dari Islam agar umatnya menjaga alam. Saya ingin kasih kisah ada salah seorang sahabiyah pada masa Nabi namanya Ummu Mahjan. Ini seorang marbot kalau bahasa kita, orang yang suka membersih-bersihin masjid. Bagi sebagian orang aktivitas semacam ini atau pekerjaan semacam ini dianggap sebelah mata ya. Tetapi Nabi sendiri mengatakan umum ini sudah tua, boleh jadi dia akan wafat sebentar lagi dan jangan kuburkan umum mahjan kecuali aku yang menyolatinya. Ternyata umum mahjan Bapak Ibu sakit sakit lalu wafat di malam hari para sahabat tidak memberitahu bahwa umum mahjan sakit nabi sholat jamaah berkali-kali kok nggak ketemu sama umum mahjan Sahabiah yang aktivitasnya sebagai marbot ini kata nabi mana umum mahjan yang setiap harinya membersihkan masjid nabawi sudah wafat ya rasul wah masya allah rasul sangat kecewa kenapa tidak memberitahu saya saya ingin menyolatkannya kalau begitu antar saya ke kuburannya dan Nabi mendoakan umum Mahajan. Beginilah cara Nabi mengapresiasi orang yang cinta dengan lingkungan itu. Apalagi sebagai umat Islam kita tahu kalau kita belajar fakih, mesti bab pertama itu apa bu pak? Toharoh. Bukan bab jihad ya. Ya bab toharoh dulu. Ya. Jadi jangan buru-buru ke bab jihad kalau bab toharohnya belum selesai. Ini sudah mau ngobrolin bab jihad tapi bab toharohnya belum hatam. Iya. Nah, ini problem buat kita, ya paradoks. Di satu sisi kita bicara bab toharoh, kebersihan dan lain-lain, tapi di saat yang sama mohon maaf, mohon maaf ya. Kadang-kadang ya ciri kalau masjid sudah dekat itu kalau sudah mulai-mulai bau pesing. Nah, ini jangan sampai. Justru ini paradoks. Kita belajar bab toharoh, kita mengadakan taklim mohon maaf mohon maaf sekali kalau bisa wc masjid kita ya lebih harum daripada ruang tamu rumah kita setuju bapak ibu nah, itu saya kira eh, contoh kecil yang bisa kita lakukan dimulai dari masjid kita pesantren kita sekolah-sekolah eh, umat islam dan lain-lain nanti kita akan berangkat pada skup yang lebih besar ah saya kira itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda insya Allah dalam waktu yang singkat ini apa yang nanti insya Allah akan ditambahkan oleh guru kita akan melengkapi pemahaman kita bahwa kita sangat bertanggung jawab dalam pelestarian alam. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Ibu Uut secara virtual yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan dengan saya Uut. Saya ingin bertanya, salah satu bentuk Interaksi manusia dengan alam adalah e, menggunakannya untuk kepentingan manusia. Lantas bagaimana hukumnya dengan menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai bagian dari kepentingan manusia untuk bahan obat-obatan? Apakah itu termasuk bagian dari merusak alam karena ...banyak beberapa bahannya itu juga diambil dari hutan. Nah, untuk itu saya mohon pencerahannya Ustaz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Sangat bagus pertanyaannya, silakan Habib. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurahli sadri wa amri... ...wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbak yang bertanya dan juga seluruh kaum muslimin muslimah... ...yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Ya bagaimana kita melakukan atau mengambil mungkin herbal ya obat-obatan dan sebagainya yang kita ambil itu harus dari alam, nggak bisa kita ambil kita bikin sendiri lalu kemudian kita ekstrak kita produksi lalu kemudian baru kemudian dijual atau dimanfaatkan. Apakah itu termasuk merusak alam? Uh, tadi ada dua ayat yang kita bahas, yang pertama yang dibaca oleh Kori kata Allah al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas ya sudah nyata keras kerusakan di daratan di lautan itu akibat ulah tangan manusia artinya apa yang dilarang sama Allah itu adalah segala sesuatu perbuatan yang merusak baik itu merusak manusia tadi Kiai Azhari sudah menyampaikan ya ada apa namanya dari sejak Hifduddin, ya kemudian juga apa namanya Hifdul Akal, ya kemudian seterusnya menjaga agama, menjaga dan seluruhnya sampai menjaga manusia, menjaga kemudian harta yang terakhir, kemudian juga termasuk menjaga alam. Jangan sampai merusak itu, ya. Sementara ayat yang lain tadi dibacakan samawati wa Sudah ditundukkan segala apa yang di langit dan di bumi. Artinya apa? Kita melakukan eksploitasi silahkan. Baik itu eksploitasi terhadap tumbuhan, terhadap binatang, terhadap mungkin apa namanya batu-batuan dan sebagainya dengan tambang dengan apa. Tapi jangan sampai merusak alam. Ya, jadi orang nambang batu bara boleh silahkan, tapi setelah ditambang itu diperbaiki lahannya, ditanami lagi, jangan sampai dibiarkan. Akibatnya banjir di Kalimantan, ya juga di tempat-tempat yang lain. Jadi kepada Mbak yang bertanya tadi, boleh kita ditundukkan seluruh alam semesta ini untuk manusia sepanjang tidak merusak alam. Demikian, wallahu alam bisawab. Baik, Ustadz Azari, dalam sejarah hidup manusia banyak diwarnai dengan hadirnya wabah yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Apakah ini faktor alamiah atau karena manusia? Sedangkan pada masa-masa lampau tidak terlalu banyak rekayasa teknologi yang menyebabkan banyak kerusakan alam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini berat pertanyaannya. Ya, emang kalau Mas Agung yang nanya berat-berat, ya. ya wabah itu, ya, apa namanya? Apakah wabah itu karena human error, mentalitas manusianya yang rusak, ya, atau ini hanya gejala alam saja? Ya, saya kira dua-duanya memungkinkan. Ya, dua-duanya memungkinkan, e, bisa dari alam tetapi juga bisa human error. Tetapi alam itu memberi dampak yang tidak baik kepada manusia, ya boleh jadi karena memang manusianya yang tidak memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Ada ayat yang cukup yang cukup jelas yang sudah dibaca oleh Habib tadi, fil wal kasabat nas." Ya, kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia human error. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di lingkungan kita di alam raya ini banjir kahdi, apa saja bencana-bencana alam kita menjawab dengan standar ganda. Di satu sisi kita mengatakan alam ini untuk kita, tapi ketika alam ya bersabda dengan sabda yang enggak menyenangkan kita tadi, bencana-bencana itu kita bilang ini takdir Tuhan. Nah, ini kan saya kira jawaban yang tidak tidak apa namanya? tidak bijak. Ya boleh jadi kesalahan kita. Boleh jadi kesalahan kita mengelola, tidak bersahabat dengan alam sehingga alam pun memberikan apa namanya? hal-hal yang tidak kita inginkan. Betapapun demikian, mudah-mudahan wabah yang kita alami ini karena kita masih di masa-masa pandemi ini mudah-mudahan cepat selesai. Satu lagi barangkali Mas Agung Terkait konteks judul kita, kita pakai masker untuk menyehatkan tubuh kita. Lah, sampah maskernya ini buang pada tempatnya. Jangan sampai kita sehat, tidak terdampak COVID karena pakai masker. Tetapi, masker ini dibuang kemana-mana, dibuang kemana-mana, menumpuk, dan lain-lain. Ini juga menyesakkan alam lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Agung. Baik, terima kasih kembali ke Habib. Mohon dijelaskan kembali Habibana, makna memakmurkan bumi seperti apa penjelasannya sementara di setiap pembangunan pasti memiliki resiko kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi uh, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi e, pertanyaannya adalah bagaimana ya kita memakmurkan bumi ya sementara segala sesuatu yang kita ambil itu bisa berdampak kepada kerusakan saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna, ya, sangat menyeluruh, sampai segala hal diperhatikan oleh Islam. Tadi saya berikan satu contoh, bahkan sampai soal terhadap binatang pun, nyembelihnya pun, kita diatur sama Allah supaya jangan menyakiti binatang itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, Allah katakan tentang misalnya bahkan sampai batu-batuan gunung-gunung itu disebutkan dalam Quran dan bagaimana kita berinteraksi sampai kata Baginda Rasul sallallahu alaihi wa wasallam beliau naik ke atas Gunung Uhud bersama dua orang sahabatnya. Lalu kemudian enggak lama kemudian beliau menyampaikan ini hadisnya sahih ya. Kata beliau Gunung Uhud ini menyampaikan kepada kita semua yang bertiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab gunung ini menyampaikan kepada kita bertiga bahwa dia mencintai kita. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita lihat Rasul SAW terhadap alam itu sangat sayang, sangat menjaga. Ya. Nah maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Tadi dikatakan gimana kita ya kalau kita misalnya membuat pabrik itu ada istilahnya amdal dan andal ya bagaimana caranya supaya pabrik supaya rumah supaya gedung yang kita bikin itu tidak sampai merusak ya dipatuhi itu Ya. Kalau kita misalnya ngambil dari hutan, misalnya, itu juga ada aturannya. Kalau misalnya kita ngambil pohon sekian banyak, maka kita harus menanam sekian banyak, sehingga supaya jangan sampai terjadi kerusakan. Jangan sampai yang dipuncak, di puncak di Cisarua itu ditebangin semua, dibikin villa, restoran dan sebagainya. Akhirnya, akhirnya turun ke Jakarta, turun ke Bogor, turun ke Depok banjir semua. Lalu kemudian orang bilang, wah ini. Tadi kata Ustadz Azari, ini apa namanya takdir Allah katanya begini, kamu yang merusak di atas itu. Jadi tanami, gitu ya. Kalau kita tadi ngambil dari lautan misalnya apa namanya segala macam apa namanya terumbu karang dan sebagainya, itu kemudian kita tanam lagi yang baru. Dengan cara seperti itu maka kita tidak merusak. Kita ngambil seperlunya. Tidak berlebihan, tidak kemudian juga kita merusak. Tapi kita kembalikan dengan baik. Insya Allah dengan cara seperti itu, Ustaz Agung, kita tidak akan merusak alam. Dan kalau itu diinikan kepada setiap kaum muslimin, maka Insya Allah kita akan lihat dampaknya luar biasa. Tadi Ustaz Azhari sampaikan contoh kecil WC aja, itu ya di masjid ini bersih nggak, gitu kan? Nanti dari WC terus ke rumahnya, ke masjidnya, ke halamannya, baru kemudian ke gunung-gunung dan juga ke hutan-hutan. Bikin, saya tagung. Agung. Mungkin bisa ditambahkan lantas bagaimana kaitannya dengan tabiat bumi itu sendiri sebelum kehadiran manusia, bahwa bumi itu memang memiliki tabiat ketika berputar dia akan terjadi gempa dan sebagainya. Itu adalah memang tabiatnya bumi. Lantas kita kaitkan dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, Beb. Baik, baik. Iya, ini pertanyaan bagus ya Ustaz Agung bahwa bagaimana kaitannya dengan dunia ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu di dalam ayat-ayatnya bahkan sampai bicara tentang alam semesta ya kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam salah satu ayatnya dikatakan an-najmu thaqib ya bintang yang cahayanya membakar zaman dulu orang nggak tahu bintang itu adalah sumber panas Baru setelah abad 19 orang kemudian mengetahui matahari itu panasnya 6000 derajat. Ada bintang-bintang yang sampai puluhan ribu derajat. Tapi Allah sudah menyebutkan dalam Quran An-Najmu ath ya, bintang yang cahayanya membakar. Dalam ayat yang lain dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Allah Subhanahu wa taala naik ke langit wa Ketika itu langit itu masih menjadi kabut. Ternyata ilmu pengetahuan modern menyatakan dengan benar bahwa asal dari alam semesta itu nebula. Nebula itu kabut, persis seperti apa yang disebutkan. Jadi, kalau kita melihat seperti ini, kita memahami kenapa ulama-ulama dulu itu mereka menemukan aljabar matematika kalau sekarang itu menemukan kimia alkemi ya dulu mereka yang menemukan karena mereka betul-betul memahami nah lalu kaitan dengan apa yang tadi Ustaz Agung tanyakan lalu bagaimana antara misalnya teori alam semesta dengan takdirnya Allah kalau kita benar di dalam memahami alam semesta ini maka antara teori geologi vulkanologi kemudian klimatologi itu akan nyambung dengan ajaran Islam Demikian Allah Masya Allah Terima kasih Habibana Kembali ke Ustadz Azhari Pertanyaan tentang masa depan Apakah kelak alam tumbuhan dan hewan Akan menuntut manusia atas kerusakan Yang dilakukan oleh manusia di muka bumi Ya bismillahirrahmanirrahim ya. Apakah eh, Apa namanya Alam ini akan menuntut perilaku manusia Yang punya alam ini Akan menuntut kita ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, apakah kita diamanahi sebagai khalifah ini sudah mengelola alam ini dengan baik atau tidak? Nanti yang ditanya <gulau> yang ditanya nanti Bapak Ibu, apakah bumi ini bulat atau datar? Bukan itu pertanyaan malaikat nanti. Lah karena di masyarakat ini ada dua mazhab tentang bumi. Iya, perdebatannya retoris sekali. Kamu mana penganut datar atau bulat? Wah, ini enggak penting ini. Tidak menghancurkan rukun iman mau jawab bulat segitiga petak juga nggak apa-apa. Ya, itu memang ya, ya itu sependek yang saya tahu bulat bentuknya tapi fungsinya datar. Jadi dua-duanya benar udah gitu aja. Wal ardo ba'da itu kata dok, Nadia Tayyarah, saintis muslim asal Mesir. Dahiyah itu seperti burung onta dia bilang. Tapi alam naja alil ardo mihada itu fungsinya datar tapi bentuknya seperti bulat oval burung onta. Jadi bukan itu yang ditanya nanti tapi sudahkah kita mengelola alam ini? ya Lalu kemudian sampai kata Nabi SAW... selagi kita bisa ber menanam hal yang manfaat dan besok kiamat, meski besok kiamat, tapi kita masih punya kesempatan untuk menanam, menanamlah. Artinya pelihara lah bumi ini. Banyak sekali teguran-teguran moral dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelola dan menjaga alam ini. Bahkan jika kita menanam satu pohon berbuah buah itu dimakan oleh makhluk Allah burung dan lain-lain itu sedekah buat yang menanamnya. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu perdebatan nanti ya, pertanyaan dikubur malaikat tidak akan bertanya engkau pengadut mazhab datar atau bulat. Tidak. Tidak itu. Tapi apakah kita ini bersahabat dengan alam buang sampah sembarangan atau tidak? Itu ditanya nanti itu. Kalau kita zalim kepada alam, nanti akan dihisap nanti. Ya saya kira itu refleksi buat kita semua barangkali ya itu Mas Agung. Habibana mungkin yang terakhir secara singkat, apakah tugas memakmurkan bumi juga dibebankan kepada golongan makhluk jin? Oh ya, ya baik. Subhanallah. Tadi ngobrol dengan Ustadz Azhari ini yang nanya nih, doktor profesor. Jadi uh, pertanyaannya, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Jadi apakah uh, namanya apa namanya tugas-tugas seperti tadi memakmurkan bumi juga diberikan kepada makhluk Allah yang namanya golongan jin? Ya, ahadrin wal hadrat rahimakumullah uh, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca ya bagaimana pendapat para ulama tentang yang disebut dengan taklif. Ya, taklif itu artinya sesuatu, ya, atau makhluk-makhluk yang kena beban syariah, baik beban syariah itu solat, baik beban syariah itu puasa, baik beban syariat itu zakat, haji, dan sebagainya, maka ada dua golongan makhluk Allah yang menerima taklif, ya, yaitu yang pertama manusia, yang kedua adalah jin, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana manusia dimintai pertanggungan jawab terkait dengan apa yang sudah dia lakukan, maka makhluk Allah yang disebut jin ini, ini juga diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita baca di dalam surah Al Jin, ya surah ke 72 ya di dalam Quran dikatakan muslimun wa minna al -qasitun. Di antara kami kata golongan Jin itu ada yang Islam, artinya Islam itu dia tunduk sama aturannya Allah Subhanahu wa taala dari sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai seterusnya sampai kemudian kiamat nanti. Tapi ada juga yang qasid. Qasid di sini artinya dia tidak mau mengikuti aturan Allah, maka dia kemudian bukan hanya tidak apa namanya beriman kepada Allah tapi juga dia merusak. di antara bentuk kerusakannya adalah ngajak manusia untuk kafir kepada Allah ya dengan sesajen dengan segala macam akhirnya kemudian manusia itu malah nyembah jin itu bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang namanya makhluk Allah yang disebut jin ini juga kena taklif, kena beban. Kalau dia merusak, dia juga kena apa namanya dosanya sama seperti kita beda dengan binatang ya kalau binatang itu enggak kena taklif dia bunuh dia nanduk misalnya ada bapak ditanduk sama kerbau mati dia enggak kena taklif ya nanti di akhirat enggak ditanya kenapa kamu nanduk bapak itu sampai meninggal gitu ya enggak seperti itu tumbuhan juga demikian jadi itu manusia dan jin semuanya kena ditanya nanti sama Allah tentang kerusakan yang dia lakukan Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengarkan makanan untuk akal kita mari kita beri makan hati kita. Dengan kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita bukan menundukkan kepala tapi menundukkan hati. Ya dengan hati kita tunduk kepada Allah maka mudah-mudahan doa kita akan khusyuk kepada Allah dan dikabulkan mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al ya ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته اجمعين وسلم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يا الله jangan engkau berikan engkau hukum kami jangan engkau hukum kami hanya karena kami atau salah يا الله ada di antara kami hamba-hamba yang tahan dengan cobaanmu. Mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Dengan segala cobaan yang menimpa kami. Baik itu dengan bencana alam, dengan kesusahan ekonomi dan sebagainya. Keluarga kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami dengan cobaan itu ya Allah. angkat derajat kami dengan cobaan itu ya Allah. Jangan kau jadikan kami menjadi orang yang terpuruk karena cobaan dan kemudian kami menjadi putus asa ya Allah. Allah merabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah jangan kau berikan beban yang berat sebagaimana kau berikan kepada umat sebelum kami. Di antara umat ini ya Allah umat kami yang ditimpa cobaan ini banyak orang-orang yang lemah ya Allah mereka gak sanggup diberikan cobaan ini, ya Allah. Lepaskan mereka dari cobaan itu, ya Allah. Berikan cobaan yang mereka sanggup untuk menimpanya ya Allah berikan kepada mereka keteguhan hati ya Allah berikan kepada mereka istiqomah kesabaran ya Allah dan angkat cobaan itu dari mereka ya Allah ya Rabbana ya Rabbil Alamin Allahumma Rabbana wa tuhammilna ma la ya Allah jangan kau berikan cobaan kecuali yang hanya yang mampu kami tanggung cobaan ini ya Allah Wa'afu anna, wa'afil lana, warhamna Maafkan kami, ampuni kami ya Allah Dan sayangi kami ya Allah Wansurna ala al-qawbil kafirin Dan tolong kami menghadapi orang-orang yang jauh daripada agamamu ya Allah Wa sallillahumma ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim Wa rabbil alamin